Kali ini gue lagi ada di NEV New Semar Enterprise ya. Dan tangan malam sampai sahur bareng lah di sini. Gue ketemu sama teman lama gue, udah lama nih. Teman gue ini nggak gantang burung nih, nggak gantang lobet lah, nggak gantang lobet. Kali ini gue ketemu gantang malam. Gue mau nanya-nanya nih sama dia nih. Jadinya gue lama di parkir. Bisik-bisik apa ini? Bisik-bisik apa ini? 285. Itunya berapa? Ininya, restartnya? 275. Lewat. Belum mandi, mana tuh? Lewat. Dikit banget. Nah, kemarin kayak lewat 2 poin. Oh, Mat, ini mau gue nanya nih. Ini selama berapa bulan ini? Berapa bulan? Udah berbulan-bulan kayaknya enggak? Enggak ngantang lovebird nih. Ini kemana aja? Ada om di rumah om ngurusin doang. Gantang. Ini baru ke lapangan gantang malam 3 hari ini. Baru 3 malam ini. Baru 3 malam ini karena momen apa nih? Mau gantang malam lagi? Nyari sahur. Nyari takjil sahur. Nyari sahur gratis ya. Lama di rumah ada berapa om sekarang? 31. Kemarin lihat kan lagi ini murah itu. Emang sekarang mau beralih lagi ke lovebird atau mau ke kicauan aja nih? Berhubung di wilayah Cisayat dan sekitarnya gantang mengadakan kelas lovebird lagi. Nggak ada. Mau nggak mau ya kita lari main jauh dulu, tapi tetap kita ngegantang di kicauan. Tapi love tetap ada dong di rumah. Love tetap ngerawat, tetap. Oh, mantap lah. Dan yang buat kalau buat malam gini, untuk tipsnya gimana sih biar jalan di malam hari? Kalau buat lovebird di malam hari, yang pertama birahi sama emosinya ditinggiin, karena posisi malam itu kan dingin. Kebanyakan itu dingin. Oke. Terus kedua, kalau bisa burung itu tipe burungnya burung yang gacor pasti. Oh, dan iya. Sekarang kalau misalnya mau nyari burung itu kalau bisa yang hoki karena kebanyakan susah itu nyari hoki. Itu burung restar. Yang lost point dibukain kelasnya, lost point burung-burung kualitas masih dibukain. Cuman pesertanya rada kurang ya. Restar nyari hoki. Jadi berarti kalau kita mau beli nih, mau mantau
burung lo hoki nggak gitu? Ya pasti dong. Hoki itu utama biar cepat balik modal. Nah untuk set di apa namanya settingan Om di rumah ini ada kalau buat main malam itu khusus nggak sih buat malam itu burung? Berhubung di rumah burung lakbet udah pada mapan, settingan di rumah burung nggak diapa-apain, alhamdulillahnya. Cuma ya, emang burung kalau nggak dimainin cuma mandi malam doang. Embun wajib, jemur enggak. Kebanyakan betina di rumah. Jemur enggak ya berarti ya. Kebanyakan betina di rumah. Tapi yang buat main malam kayak gini khusus malam apa siang main siang juga? Siang malam main. Cuman siang malam gila lo bro. Jeda sehari doang. Oh jeda jeda sehari ya. Jadi memang bisa main berkali-kali lah ya. Ini main berapa kali sekarang? Baru 2 kali. 2 kali. Ya. Rencana mau main berapa? Udah beli tiket berapa? Sekali lagi. Terus sekali lagi. baru ngedatangin gantangan di Semar nih baru pertama kali. Baru pertama kali. Sini perlu penuh sini om. Padahal sini saya penuh. Kecilnya di sini. Oh, dari dress. Kecil oh. Saya di sini. Oh, berarti balik kampung balik nih. Kampung. Ah untuk teman-teman nih untuk apa namanya bisa dikasih apa ya biar teman-teman pada semangat lagi gimana om bisa dikasih penyemangat lah buat teman-teman biar main lovebet lagi. Buat teman-teman yang dulunya sangat mengidolakan lovebet karena pulgantangan, ayo kita bangkitkan perlovebetan kembali. Sekarang sudah banyak kelas-kelasnya, meskipun banyak kereta dan banyak kelas poinnya juga, tetap kita masih cinta lovebet lah. Burung paling simpel menurut saya. Benar. Burung paling jujur menurut saya. Kalau Om Didi, amunisinya untuk gacuan lovebirdnya ini factor apa konslet? Alhamdulillah konsletnya udah pada gak ada. Sold out ya? Bahan-bahannya udah disoldin, sekarang saya main factor. Main factor, nah. Karena saya banyak waktunya, sekarang banyak malam. Ini kan baru 3 kali main nih, untuk apa main lovebirdnya. Gue kasih tahu nih, siapa tahu kan belum tahu informasi. Bahwa factor itu sekarang naik lagi karena ada Cobra Factor. Ya. Oh, nah, jangan lupa datang. Jangan lupa datang nanti di Cibubur. Cibubur tanggal 7. Mei. Bulan Mei. Saya rencananya lagi ngelatih burung factor punya bos. Ini berhubung bosnya ada di sini. Oh, iya, mantap. Persiapan buat Cibubur. Buat Cibubur. Oke, jadi jangan lupa teman-teman buat hadir di gantangan besok di apa Piala Pesona Indonesia. Di Cibubur tanggal 7 Mei tahun 2023 besok setelah lebaran kita halal bihalal di sana ya. 7 hari setelah lebaran. Oke, Om, terima kasih. Sukses selalu. Oke, makasih. Thank you.
Kita lihat untuk nilainya berapa? 3:01 ya. Ini udah lama loh nggak ketemu loh. Baru ketemu hari ini. Tos dulu lah. Aduh. Alhamdulillah. Ini udah lama banget ini. Pemain lama turun gunung. Gimana untuk faktornya? Gimana faktor masih jalan? Alhamdulillah. Sementara kagak ada. Berapa tadi nih? Ada? Nah, 1.4 1.48. Ada lagi berapa sini? Gak ada. Gak ada ya?